Yang Mulia Tuan Haji Khairul bin Haji Sulaiman, Ketua Juruteknik Ukur Jabatan Ukur. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesekian kalinya. Yes. Masa Ramadan pun kita sama-sama. Sama juga. Dan hari ini kita akan mengetahui sempena dengan bulan Syawal bagi tahun 1437 Hijriah 2016. Macam-macam ni pastinya ada penonton kita ni. Masih jadi nampak. Oh, baik, kita persilahkan Tuan Haji. Apakah peranan Jabatan Ukur dalam menentukan Hilal Syawal 1437 Hijriah? Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terlebih dulu, saya mengucapkan ribuan terima kasih pihak RTB kerana mengundang sekali lagi dalam memberi wawancara rukyah awal Hilal Syawal 1437 Hijrah bersama dengan 2016. Alhamdulillah, seperti yang kita ketahui, pada hari ini kita ni di negara Brunei Darussalam akan merukyah Hilal Syawal. Okey, peranan Jabatan Ukur dalam menentukan Hilal Syawal, bukan sahaja Syawal, Ramadan, ialah Jabatan Ukur ialah sebagai konsultan technical dalam menentukan Hilal Syawal dari segi penyediaan peralatan-peralatan untuk melihat hilal seperti teleskop dan theodolite. Di samping itu, Jabatan Ukur melantik pegawai dan kaki tangan yang berkemahiran untuk menggunakan peralatan-peralatan tersebut. Jabatan Ukur juga bertanggungjawab menyediakan nota-nota hitungan hilal seperti umur hilal dan kedudukan hilal dan bila yang sesuai untuk meruyah dan penghitungan bila waktu hilal dapat diruyah. Jabatan Ukur juga menyediakan beberapa orang-orang pegawai di setiap lokasi sebagai rujukan untuk wakil-wakil dari Mahkamah Syariah, Hakim-Hakim Syari, pegawai-pegawai Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama pegawai-pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Agama, termasuk juga pegawai-pegawai dari Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan dan pegawai-pegawai dari Jabatan Mufti akan berada di tempat-tempat yang telah ditempatkan untuk meruyah anak bulan Syawal pada tahun ini. Seperti yang dimaklumkan, ada empat lokasi meruyah. Di mana saja tu tuan? Iaitu di Menara Bangunan DST, di headquarters Lebuh Raya Tungku, di Bukit Agok, Jerudong, Bukit Ambok di daerah Tutong dan Bukit Lumut di daerah Belait. Di tempat-tempat lokasi ini, Jabatan Ukur menyediakan beberapa peralatan seperti teleskop dan theodolite. Seperti di Menara Bangunan DST, terdapat empat teleskop dan dua theodolite. Di Bukit Agok juga menyediakan dua teleskop dan dalam tiga theodolite. Di Bukit Ambok menyediakan dalam tiga theodolite dan sekali di Bukit Lumut menyediakan satu teleskop dan dua theodolite. Peralatan-peralatan disediakan oleh Jabatan Ukur ni tuan ya, untuk pegawai-pegawai yang ditugaskan. Nanti kita akan mengetahui siapa saja pegawai-pegawai yang ditugaskan ini, tapi sebelumnya banyak perkara yang kita ketahui ni pemerintah ni. Ya. Dan tuan, mungkin tuan boleh jelaskan ya bagaimanakah kedudukan Hilal Syawal bagi 1437 Hijrah ini pada petang ini dan peluang untuk menyaksikannya adakah? Peluangnya itu yang penting. Alhamdulillah, seperti yang dipaparkan di dalam skrin ini, ini adalah grafik kedudukan Hilal Syawal 1437 Hijrah yang di mana lokasi yang diambil yang ditetapkan di Menara Bangunan DST. Yang dalam kiraan grafik ini, ia Jabatan Ukur telah bersiap sedia untuk menyediakan
kira data-data ya, apa akan kedudukan hilal pada pada hari ini iaitu 29 Ramadan bersama dengan 5 bulan Julai, yang mana waktu tarikh melihat semestinya pada 29 hari bulan. Harian itu. Harian ini. Since kita ni masa awal bulan puasa kita ni lewat sehari. So kita ni hari ini ialah 29 Ramadan. Berada di sana pukul berapa tu? Jabatan Nukur berada dalam pukul 3:30 untuk menyediakan semua peralatan dan pegawai-pegawai dan tetamu rahmat akan datang dalam pukul 5 minit petang. Baik, kita kembali dengan gambar yang telah pun kita paparkan sebentar tadi untuk tuan menerangkan lebih lanjut. Inilah dia. Okey. Cara mengira umur hilal ialah apabila waktu ijtimak. Makna ijtimak ini ialah apabila bulan dan matahari sebaris. Ia boleh ia dari sanalah bermulanya kiraan umur hilal. Pada 4 Julai yang iaitu kemarin pada jam 7 2 minit malam berlaku waktu ijtimak. Dan pada hari ini kiraan umur hilal ialah 23 jam 35 minit. Yang mana dikira daripada waktu ijtimak sehingga terbenamnya matahari. Panjang tu ya waktunya tuan ya. Ah ya, 23 jam umur hilal 35 minit. 23 jam 35 minit. Okey. Semasa terbenam matahari iaitu pukul 6:37 minit petang umur di hilal tadi 23 jam 35 minit. And then hilal terbenam pada pukul 7:23 minit. So hilal berada di ufuk selama 46 minit selepas matahari terbenam. So hilal itu akan berada di ufuk selama 46 minit selepas matahari terbenam. Dan ketinggian hilal daripada ufuk berada di ketinggian berada kepada ketinggian 10 darjah. 1 minit 26 saatnya itu bulan berada dalam keadaan tinggi. Dan jarak lengkung, yakni jarak lengkung daripada hilal ke matahari ialah 12 darjah 38 minit 36 saat. Okey. Itulah dia. Tempoh yang dipilih sebentar tadi lokasinya di Menara DST. Ya. Baiklah. Pastinya ada yang ingin kita kongsikan lagi daripada gambar yang berikutnya ni tuan. Okey. Yang ini adalah kita saksikan ya. Bentuk hilal Syawal yang pada petang ini di saat terbenamnya matahari. Ini adalah bentuknya daripada pukul 3 ke 6:30. So inilah bentuk hilal nanti yang akan diroyah sebelah petang nanti. Dengan cahaya yang cuma 1.2% sahaja cahaya daripada pantulan daripada bumi. Di mana bulan berada sebelah kiri matahari, so cahaya tu akan memberi kepada sebelah pukul 3 ke 6. Bentuk hilal itu menurut jarum jam data. Okay. Cara yang ni adalah untuk panduan merangkan orientasi hilal, di mana pada Syawal ni kita akan berada ke nombor 6 iaitu jaraknya 2 ke 8 ini yang bentuk jam tadi tu. Kalau dari pukul 3 tadi ke pukul 7 tu. So dalam dikategorikan nombor 6. So kalau orang melihat nampak tanya anunya bulan nombor 1 yang tu bukan bulan tu. Oh ya, di atas. Lengkongannya tu di atas. Lengkongannya. Kalau yang nombor 6 itu lingkungannya lingkungan ke pukul 3 ke pukul 7 lebih kurang. Sebab cahaya matahari sebelah sebelah kanan bulan. Yang ini adalah grafik panduan kedudukan hilal melalui perisian yang di software Stellarium. Di mana pada pukul 6:37 minit petang nanti kita boleh juga menyaksikan planet Venus kalau cuaca mengizinkan. Dan ketinggian bulan adalah dalam 10 darjah.
biasanya jabatan ukur kalau meruqyah hilal dipandukan kepada Venus, planet Venus ya. Okay, yang ni apabila hilal berada di bawah horizon, iaitu pada pukul 7:23 malam. Okay, yang ini adalah kedudukan. Kenapakan hilal yang diperoleh daripada Odeh Creation, yang mana 5 Julai di negara Brunei Darussalam, kita ni boleh orang boleh menyaksikan hilal tersebut dengan mata kasar. Tertaluk kepada cuaca. Kalau cuaca berawan, kita ni pun amat susah untuk melihat dengan mata kasar. Seterusnya adalah contoh-contoh keadaan cuaca dan awan semasa cerapan ru'yah. Yang ini adalah contoh-contoh yang mana keadaan cuaca di Brunei ini agaknya orang berawan dan ia bersuhu lembap lah macam tu. Dan inilah contoh-contohnya. Ini cerah ni ya? Yang ni yang cerah, yang celah-celah. Oh, awan itu. Kalau bulan tu berada di belakang awan tebal ni, amatlah susah sebab peralatan teleskop susahkan menembusi awan. Okay, kalau cuaca hari petang ni dengan keadaan macam yang tertera di dalam skrin ni, insyaAllah kita ni akan dapat melihat. Yang kalau cuaca yang begini yang mana orang blue sky dengan biru, then insyaAllah kalau diizinkan tuan nampak cerah ya di atas tersebut ya tuan ya. Baik, itulah dia paparan ni rajah bentuk hilal. Ini adalah rajah bentuk hilal yang berhasil direkod oleh Jabatan Ukur yang mana Jabatan Ukur telah merekod hilal pada bulan Syakban tahun ni. Umur hilal cuma 14 jam. Begitunya orang nipis. Itu masa Ramadan ni ya? Tidak, ni masa Syakban. Syakban. Then 22 jam masa Jamadil akhir. And then 27 jam semasa Rabiul akhir. Dan Ramadan yang lepas yang kita ni Jabatan Hukum Ru'yah yang nampak semasa 31 jam umur hilal tersebut. Pada 6 hari bulan Jun 2016. Baik, kita difahamkan akan ada pegawai-pegawai yang bertugas ini dengan pas yang khusus. Kita saksikan di sini. Mudah-mudahan tidak akan ada yang tidak dibenarkan ataupun tidak berkenaan dengan meru'yah anak bulan Syawal 1437 Hijrah ini. Kita saksikan ini pas untuk digunakan. Bagi mereka yang bertugas ya. Yang ini adalah pas badan bagi pegawai-pegawai yang bertugas. Mereka akan memasang pas-pas badan ini yang disediakan oleh mahkamah-mahkamah syariah. So siapa yang tidak terlibat, janganlah cuba-cuba bermakna kalau yang tidak mempunyai pas yang telah pun di saksikan di sini, tidak akan dibenarkan masuk. Tidak akan dibenarkan masuk ke tempat bertugas untuk meruqyah anak bulan Syawal 1437. Dan juga ada pas kenderaan yang telah pun disediakan ya penonton ya. Inilah dia. Mudah-mudahan kerjasama akan diberikan oleh orang ramai untuk memberikan kelancaran petugas-petugas, pegawai-pegawai yang bertugas pada petang ini. Harapan daripada tuan sendiri daripada melihat anak bulan Syawal pada petang ini. Harapan Jabatan Ukur para orang ramai janganlah mendekati tempat aktiviti cerapan yang ditetapkan ruqyah pada petang ini, kerana tempat-tempat tersebut khususnya rasmi supaya agar cerapan berjalan lancar dan tiada sebarang gangguan. Dan insyaAllah kalau diizinkan Tuhan Allah SWT, petang ini kita ni akan meruqyah hilal dan kita ni
bersama-sama berdoa supaya cuaca pada petang ini mengizinkan. Supaya ucapan kita ini berhasil melihat rukyah, dan berharap kepada orang ramai, janganlah kalau membuat andaian-andaian menjadikan viral dan seumpamanya, sedangkan belum lagi dibuat pengumuman. Kita ni sama-sama lah menunggu pengumuman hasil rukyah daripada Ketua Hakim Mahkamah Syariah yang akan dibawakan menerusi siaran televisyen maupun radio secara langsung. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji. Mudah-mudahan ini akan memberikan maklumat yang sangat luas, jelas kepada penonton bersama kita. InsyaAllah lain kesempatan jumpa lagi. Assalamualaikum Tuan Haji.